Dari kejauhan nampak sebuah gubuk yang digunakan untuk kandang bebek dan tempat istirahat para peternak bebek petelur yang tengah digembala di area pertanian warga. Dari sebelumnya, lahan pertanian padi di Desa Sendang Kulon, Kecamatan Kangkung tersebut tidak terdapat adanya air yang disebabkan musim kemarau dan panen baru usai, sehingga saluran irigasi memang ditutup untuk pengeringan lahan. Salah seorang peternak mengaku sangat terbantu adanya kegiatan TMMD Reguler 109 Kodim 0715 Kendal. Selain membawa manfaat untuk warga Pening dengan diperbaikinya jalan tersebut, juga saluran irigasi yang tadinya ditutup sekarang bisa dibuka lagi, dan lahan pertanian menjadi basah kembali. Hal ini menjadikan hewan ternaknya mudah mencari makan sehingga menghasilkan telur lebih banyak. Senang sekali, Pak. Berapa hari biasanya kalau di sini, Pak? Di sini kira-kira setengah bulan, Pak. Pak, keluarnya apa nih, Pak, di musim ini? Keluarnya kalau tidak ada airnya, Pak. Tidak air. Tidak ada airnya, susah. Tapi kalau sekarang ada, Pak, dan bangun jalan ini, sedikit ada air, Pak. Vita Kendal TA TV.